Tapi iya. So wise, you're so wise, you're getting wiser, udah 11 tahun di sana. Ini ajaran almarhumah mamah yang tersayang atau gimana nih? Oh, kalau mama itu almarhumah ya, itu memang selalu bilang tuh, first and foremost, be kind. Second, trust the universe. Maksudnya, kadang-kadang kita tuh jadi bos kehidupan kita sendiri. Hmm. Dan karakter Shanti itu kan emang alpha female, Capricorn, I'm a go-getter. Hmm. Jadi pengennya tuh sekarang, pengen terjadi, pengen. In a way, maybe it's good, tapi kadang-kadang juga bikin stres sendiri. Tapi yang tadi aku bilang, banyak sekali yang bisa dipelajari pada saat efek corona pandemic ini gitu. Jadi kita dipaksa diem di satu tempat, merenung, menganalisa diri sendiri, what is this moment teaching us? It's gotta be a silver lining to all of this. Nggak mungkin semuanya ini nggak ada silver liningnya gitu. Jadi doakan saja. Balik lagi ya doakan saya. Tapi aku panjang-panjang nanti dikira dakwah. Enggak dong. Tapi soalnya gini, aku tuh constantly ngelihat Shanti itu keep posting your late mom gitu kan. Jadi aku ngelihat oh betapa deketnya seorang Shanti sama ibunda. Pasti banyak sekali hal yang dirindukan dari ibunda. Masakan apa sih yang paling dikangenin mungkin dari masakan mama? Bukan lagi ibu itu suka banget. Salah satu yang aku ingat dari ibu itu ya. Ibu itu punya pemahaman yang beda mengenai makanan dengan saya. Jadi kalau ibu ngeliat saya diet, itu ngeliatnya kayak nyiksa diri. Jadi kalau pas pulang ke rumah ibu, Etete langsung nasi sebakul gini langsung prok ditaruh di... Makan kamu jangan kayak kurang gizi, kayak gak diurus, Cina. Tong begang teing, neneng. Gitu tapi itu kangen banget suara itu gitu disuruh makan sama ibu. Jangan nangis. So, langsung salah ya pertanyaannya. Peluk.